Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kita akan menyaksikan pertarungan politik yang semakin seru, yang semakin menggelitik, di mana saat ini Munarman yang jelas-jelas akan melakukan pemberontakan kepada negara dengan memakai kendaraan FPI, di mana kita semua tahu Munarman ini adalah gembong teroris yang ada di Indonesia, malah dibela oleh para oposisi rasa teroris. Sekarang yang mulai muncul siapa, bro? Fadli John. Fadli John itu orang Gerindra, bro. Seharusnya kalau orang Gerindra ini pro NKRI, pecat si Fadli John, apa susahnya? Sudah jelas Munarman ini teroris. Sudah jelas Munarman ini musuh negara. Sudah jelas Munarman ini bajingan, kurang ajar, ingin ngacak-ngacak kebinekaan, ingin ganti Pancasila. Dia inilah pimpinan ISIS yang ada di Indonesia. Kenapa masih dibela sama si Fadli John? Berarti si Fadli John ini sama sealiran dengan si Munarman. Kalau Munarman ditangkap, ya seharusnya Fadli John pun ditangkap. Dan sudah seharusnya Gerindra memecat Fadli John yang sudah mendukung teroris, yang sudah mendukung musuh negara. Sebenarnya simpel, bro. Sebenarnya sederhana. Ya kita lihat. Seberani apakah Gerindra memecat Fadli John? Jika dia berani, berarti Gerindra cinta NKRI. Jika Gerindra tidak berani, berarti Gerindra tidak cinta NKRI dan bisa dimasukkan ke dalam golongan teroris. Kedepan perpolitikan akan semakin panas. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Dukung Polri, dukung TNI Polri, kawal TNI Polri, lindungi TNI Polri, karena oposisi rasa teroris akan bermain. Oposisi rasa teroris akan mulai bikin argumen-argumen yang menyalahkan polisi, seolah-olah polisi ini jahat, tidak memberikan hak-hak manusia kepada Munarman. Ke depan akan semakin ramai, ke depan akan semakin heboh. Ayo, 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 rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, mulai bangkit bela negaramu. Salah satu ciri dari teroris, dia itu benci kepada presiden, benci kepada pemerintah, benci kepada TNI Polri. Ya karena mereka benci kepada sistem yang hendak mereka ganti dengan sistem yang baru. Para teroris benci kepada presiden, wajar, karena mereka ingin ganti sistem. Para teroris benci kepada pemerintah, wajar, kan mereka ingin ganti sistem. Para teroris benci kepada sistem yang ada di Indonesia, wajar, karena mereka ingin ganti sistem. Jadi kita rakyat Indonesia, saatnya bela negara, saatnya bela negara. Negaramu dalam keadaan bahaya dari ancaman teroris rasa oposisi dan oposisi rasa teroris. Ayo kita ganyang teroris, baik teroris rasa oposisi maupun oposisi rasa teroris. Kita harus wariskan negara yang indah ini. Kita harus wariskan negara yang berbhinneka tunggal ika ini. Kita harus wariskan negara Pancasila ini yang kaya raya, negeri yang indah dan makmur kepada anak cucu kita. Jangan pernah rela negara kita diacak-acak, negara dihancurkan hanya demi kekuasaan. Mulai bergerak, saudaraku. Siapkan handphone kalian sebagai senjata kalian. Viralkan video-video Gus A, sebarkan video-video Gus A. Karena perang dingin bukan perang dengan senjata tajam. Perang dingin bukan perang dengan peluru tajam. Perang dingin bukan perang dengan golok. Perang dingin adalah perang dengan komentar-komentar yang tajam, ceramah-ceramah yang tajam, sehingga musuh mati karena mereka tak berdaya menangkal komentar, ceramah, argumen yang tajam. Semuanya demi NKRI harus kita lakukan. Semuanya demi NKRI harus kita korbankan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.